Well, you came to me in a dream last night and asked me, did I get your letter? How am I? Well, I'm holding on tight, and yes, I've been better. I've been better. 'Cause the truth is, I know you saw my words and stuttered and stammered for a while. Truth is, I know you saw my words and confrontation's not my style. So you could call me cruel and you could call me weak, but I'll just sit here and break, and you'll just sit and get your letter. How are things? They're not the same. They're not the same since I changed my name. You could call me cruel and you could call me weak, but I'll just sit here and break, and you'll just sit and smile, smile. Someone new. Something's in the way the sunlight's hitting. It's got me thinking about you. Maybe it's the long nights and the short cold days, or the rate that the planets change position. Or maybe everything just has time and place, and that's why you and I are out of season. Just like juniper in summer, all we were never meant to last. Easy on the eyes, but no way survive. We were wilted, we were weathered, couldn't make it to
September. Maybe it's the long nights and the short cold days, or the rate that the planets change position. Maybe everything just has a time and place, and that's why you and I. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa ke hadapan-Mu pada saat ini, Bapa. Terima kasih atas karunia dan kasih yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, haleluya, hosiana. Pada saat ini kami akan berangkat ke gereja untuk melaksanakan pemberkatan kudus yang dari Engkau. Kami mohon kepada-Mu biar Engkau tuntun kami, Bapa. Dan apapun pelaksanaan pesta pada hari ini, sehabis pulang dari rumah pemberkatan menuju ke teladan, kami mohon biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau, Bapa di sorga. Haleluya bagi Engkau. Amin. Amin. Son, you'll remember this day for the rest of your life. I think he's right. Mom said, now you've got something new to write about tonight. I think she's right. I paid my dues and waited my turn, and the rest of my life starts. Put in the work and now I can finally say that everything's gonna be okay. Damn, it feels good to say that everything is gonna be okay. Yeah, yeah. Welcome to the good life. Don't forget, don't ever get complacent. Remember what got you here and keep at it. Oh, the sky is the limit. Cause you paid your dues and waited your turn, and the rest of your life starts. In the work and now you can finally say that everything is gonna be okay. Don't it feel good to say that everything is gonna be okay? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita nyatakan sukacita bersama calon mempelai didampingi kedua belah pihak keluarga akan memasuki rumah Tuhan. Be
Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga. Bersama-sama dengan jemaat-Mu, mereka datang memohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah doa permohonan kami ini di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Berlin Hareva dan Jesira Angelifa Girsa. Firman Tuhan saya angkat dari Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi nini si Adam ma, on mada holi-holi humbani holi-holiku, anjaha daging humbani dagingku, naburu maia goranon, halani humbani dalahido ia ibuan. Sebenarnya saya coba ser dalam bahasa Nias, tapi dapat memang, tapi saya takut salah membaca. Jadi maaf kalau tidak ada di dalam bahasa Nias. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat ke-20 dari Kejadian 2, di sana digambarkan bagaimana situasi Adam, lelaki yang pertama itu. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi di dalam suasana itulah sebenarnya Adam hidup. Meskipun ada ciptaan lain. Meskipun ada ciptaan lain di sekitarnya, di mana dia berkuasa atas semua ciptaan itu. Dan kuasa yang pertama adalah dia diberi kuasa menamai semua ciptaan itu. Tetapi di tengah kekuasaan yang begitu luar biasa diberi Allah kepada dia, kenyataan dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan itu
membuat dia menjalani hari-hari hidupnya penuh dengan rutinitas yang biasa-biasa saja. Dia menjalani hidupnya dengan tidak menemukan seorang yang sepadan dengan dia. Dan akhirnya dia lelah, dia tidur nyenyak, dan ketika dia tidur nyenyak, Tuhan melakukan sebuah perkara yang sangat luar biasa. Dan inilah yang ingin dipersaksikan Adam, dan sekaligus yang ingin dipersaksikan Oberlin Harepa di hadapan jemaat. Dengan sangat sukacita dia berkata, inilah dia. Jadi kalau kita cari dari akar bahasa aslinya, inilah dia bukan hanya sekedar inilah dia. Bukan. Tapi itu diungkapkan dengan sangat luar biasa. Diungkapkan dengan kekaguman yang sangat luar biasa. Diungkapkan dengan kegembiraan yang meluap-luap. Inilah dia. Oberlin. Inilah dia. Jesira Angelifa Girsa. Ada apa? Perasaan meluap-luap, gembira enggak? Atau datar saja? Hah? Ketika bertemu dengan dia meluap-luap enggak kegembiraannya? Hah? Dengan kata, bukan dengan bahasa tubuh ya. Meluap-luap. Seperti Adam ini. Mirip-mirip ya. Jesira, demikian juga perasaannya. Saya baca ketika pastoral, kenalan bulan berapa ini? Bulan 8 atau 9? 9. Pacaran-pacaran? Kenalan, pacarannya start bulan 10. Itu hari pahlawan ya. 10 tahun lalu. Lalu proses waktu dibantu dengan suasana Nias yang begitu indah. Laut bebasnya dengan ombaknya yang luar biasa. Dengan nyiuran kelapanya. Yeah. Dengan lompat batunya dan pantai Sorakenya yang sangat luar biasa. Cinta itu bertumbuh dengan subur. Meskipun pasti ada soal di sana sini. Pasti tidaklah mulus komunikasinya ketika pacaran. Jadi saya pernah lihat di Sorake itu ombak laut sekitar 1 kilometer. Dari sana saja saya lihat udah hampir 20 meter tingginya. Iya kan? Sekarangnya sudah agak hancur karena tsunami. Jadi banyak sekali batu karang yang tampak di pesisir pantai itu. Harus ada ketenangan. Seperti ketenangan Adam yang menemukan sang perempuan inilah dia. Tentu itu yang penting bagi saudara berdua. Kesadaran Oberlin adalah aku. Jesira adalah Oberlin. Harus begitu. Dan itu akan menuntun saudara berdua menghadapi apapun persoalan dalam kehidupan. Demikian juga keluarga Paranak dan keluarga Parburu. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan bagi kedua belah pihak keluarga untuk bisa memberikan masukan, didikan kepada keluarga yang baru ini. Tapi bukan intervensi ya. Memberi masukan, didikan, bukan intervensi terhadap keluarga baru ini. Karena mereka punya rumah tangga sendiri. Mereka punya hubungan yang khusus sendiri. Tapi tugas keluarga adalah memberikan, menguatkan, mendukung mereka untuk menjalani rumah tangga mereka dari hari ke hari penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Oberlin dan Jesse.
Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hidup, biarlah firman-Mu semakin meneguhkan anak-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan, bahwa pasangan hidupnya adalah dirinya, bagian dari dirinya, bukan sesuatu yang bersumber dari luar dirinya. Sehingga dengan pemahaman itu, setiap orang akan saling menghargai, akan saling menyayangi, akan saling menghormati, akan saling menopang satu dengan lainnya. Dan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Biarlah itu yang terjadi dalam keluarga yang baru ini. Damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupan rumah tangga mereka. Dalam Kristus Yesus. Amin.